Bandara Ahmad Yani Semarang menambah rute baru Semarang Palangkaraya pulang pergi. Penambahan rute baru ini menyusul banyaknya minat para pengguna jasa transportasi udara. Bandara Ahmad Yani Semarang menambah rute penerbangan baru menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pulang pergi. Rute ini dioperasikan oleh maskapai Lion Air dan terbang setiap hari dengan menggunakan armada pesawat Boeing 737-800. Penambahan rute baru ini dilakukan menyusul banyaknya minat pengguna jasa transportasi udara dan menjadi rute favorit. Bandara Ahmad Yani Kota Semarang akan terus mendorong penambahan rute baru ke sejumlah wilayah di Indonesia dan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. Pada hari ini yang seperti kita saksikan bersama, kita melaksanakan pelepasan untuk penumpang rute ke Palangkaraya. Ya. Nah ini tentu menjadi satu keputusan juga bagi Bandara Ahmad Yani Semarang untuk mengembangkan rute-rute baru, ya. Termasuk juga rencana kedepannya kita akan membuka juga untuk rute ke Balikpapan yang penambahan, kemudian Samarinda dan juga penambahan satu lagi ke Denpasar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bandara kita akan semakin ramai. Diharapkan penambahan rute baru ini juga akan menambah jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani Semarang. Edi Nugroho, Semarang TV.